Jatuh buka baterainya. Cepat dikit, woi. Cepat dikit. Ini ganjalnya sudah clean, bosku. Dan ini ditarik mati ya. Oops. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Saat ini kita berada di jalan lintas tengah daerah Batu Jomba ya bosku, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Dan di sini kita akan melihat satu insiden truk tanker yang bermuatan kolang kaling ya, masuk ke kolam ini atau masuk ke jurang ya. Dan di sini muatannya sedang dipok atau dievakuasi. Dan kita akan coba lihat truknya bosku. Ini dia truknya ya bosku. Dan sopirnya ini yang lagi duduk dan tidur. Kronologi terjadinya laka tunggal ini mengantuk ya. Dan truk ini melaju dari arah dari Bengkulu ya, tujuan ke Medan. Terbalik parah ya. Dan ini cukup dalam bosku. Lumpur. Dan untuk kondisi lalu lintas saat ini masih cukup sepi ya bosku. Dan ini akan satu jalur ya, sistem buka tutup. Ini masih proses cari barang-barang berharga ya bosku, karena ini kejadian barusan ya, belum lama ya. Jalan
Ini airnya cukup dalam ya bosku, berlumpur. Ini bosku ada truk khusus 4x2 box yang tersangkut di tanjakan ini. Gak mau starter ya, gak mau menyala bosku truknya. Bantulah dari depan, dan salahkan lagi dia. Udah dibantu di ganjalnya, bantu orang lagi ganjal, salahkan lagi dia. Ini ganjalnya sudah clean bos bosku. Gawat. Akan dicoba ditarik sama ekskavator bosku. Dan ini ditarik mati ya.
motor deh. Kereta, kereta. Gajal, gajal, gajal. Masih parkir dia bosku. Sepertinya ragu ya.